bersama kembali ke Wainan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jumpa kembali di Wainan Channel. Kali ini resipi mudah. Okay, kita akan cuba masak pansuh ayam bersama dengan daun ubi. So, yang pertama kita hiris dulu bahan-bahan yang kita perlukan, dan seperti bunga kantan kita hiris halus-halus. Halia juga dihiris halus-halus. Ini semua bahan-bahan ini akan dicampur ke dalam gulai ayam yang kita akan pansuh nanti bersama dengan daun ubi, daun bandung. Atau pucuk ubi. Setelah semua bahan sudah siap, kita campurkan ke dalam ayam yang sudah kita potong kecil-kecil, kira muat dalam lubang buluh yang kita akan gunakan untuk kita pansuh ayam tadi. Okey, kita campurkan semuanya. Semua bahan yang kita ada tadi kita campurkan semua. Kemudian kita gaul-gaul dia. Kita tambahkan juga perisa. Jangan lupa perisa. Kita tambahkan garam secukup rasa, biar masin sikit. Tak apa, ini kalau apa pansuh-pansuh ni mesti masin sikit. Tambahkan aji. Ini menu utama kalau masakan di kampung ni. Aji nomoto mesti ada disimpan. Juga secukup rasa kita tambahkan bahan-bahan. Kita gaul bersama. Kita gaul dia bersama. Dan kita masukkan daun pucuk ubi tadi. Kita gaulkan bersama juga. Biar dia bergaul, biar dia campur. Bercampur dengan daun ubi tadi tu. Kita gaul-gaul. Ini biasa kita buat di rumah-rumah panjang. Kita masak pansuh campur dengan daun ubi. Sedap tu. Kemudian baru kita masukkan ke dalam buluh. Di sini saya sediakan 2 buluh untuk jumlah ayam yang sebanyak ini. 2 buluh. Kita masukkan semuanya ke dalam buluh. Yang tadi itu ada tambah sikit air ya, untuk dia punya kuah supaya dia sedap lagi. Mantap. Ini dia tengah memuat api untuk masak pansuh.
Hari hujan, teman-teman. Keadaan di sekarang ini sudah malam. Untuk pansuh ini ada lebih kurang dimasak dalam 1 jam macam tu, ikut keadaan. Panjang ruas dia, guna kita punya api itu macam mana. Saya tunggu dia meruap baru dia masak. Di sini saya tidak sempat untuk rakam dia sudah masak. Ini memori handphone sudah mau habis. Okey, sekian. Boleh dicuba sendiri di mana-mana, di rumah, di kebun. Okay, jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share Rewindom Channel. Terima kasih.